Kenyataan yang dibuat Khairi Jamaluddin merujuk kepada kerjasama pembangkang yang dimeterai sebelum pilihan raya dan bukan untuk mengaitkan Anwar Ibrahim dengan liwat, Mahkamah Rayuan diberitahu hari ini. Peguam mewakili Khairi, Muhammad Syafiq Abdullah berkata, konteks ucapan amat penting kerana ia dibuat sebaik sebelum PRU 12 pada 2008 membuat penghujahan menerusi telesidang dari New York, Amerika Syarikat. Syafiq berkata waktu sebelum pilihan raya parti politik sememangnya memberi ucapan yang diperbesar-besarkan. Ia adalah ucapan humor tetapi maksud yang ingin disampaikan adalah dalam konteks kerjasama pakatan politik di mana mereka berkahwin sebelum pilihan raya dan berpisah kemudiannya. Ia pernah berlaku PRU sebelumnya seperti pada 2004 dan 2008 di mana parti pembangkang bersatu dan kemudiannya bercerai. Dalam ucapan BN, UMNO, MCA, MIC, Gerakan dan PPP disebut sebagai kahwin kekal tetapi pembangkang kahwin muta'ah iaitu perkahwinan kontrak. Ia boleh jadi sependek beberapa hari hingga sebulan, kata Syafiq. Anak guam saya bercakap tentang parti politik. Anda tak boleh lewat parti politik. Itu mustahil. Ia diucap dalam konteks kiasan. Apa yang dia mahu katakan adalah BN kahwin kekal sementara pembangkang kahwin untuk kesenangan, kahwin kemudian cerai, katanya kepada panel tiga hakim yang dipengerusikan Lee Swee Seng. Ucapan itu lebih bersifat politik berbanding fitnah.